Kita klik di aktivitas. Nah, ini dia isi saldo dari TikTok Shop atau Tokopedia, dan yang satunya lagi dari TikTok juga ya. Jadi sudah langsung masuk untuk uangnya ke akun Dana saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di TH Channel Official, channel yang berisi konten tutorial Android dan tutorial cara-cara mendapatkan uang dari internet. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi tips atau cara mendapatkan uang dari aplikasi TikTok sekaligus cara narik uangnya bisa menggunakan akun Dana ataupun rekening bank. Nah, namun sebelum ke cara penarikannya, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang cara mendapatkan uang dari TikTok. Sebenarnya di TikTok itu banyak sekali fitur monetisasi, kurang lebih ada 9 fitur monetisasi yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan dari TikTok. Namun yang paling banyak digunakan atau yang paling banyak diminati oleh kreator di TikTok ada dua. Yang pertama, live streaming. Dengan live kita bisa mendapatkan penghasilan lewat gift atau lewat apresiasi dari penonton live kita. Dengan catatan kita siarkan live yang berisi konten yang bermanfaat untuk penonton kita, ia minimal bisa menghibur ya, supaya penonton live kita itu betah lama-lama menonton live kita, dan kemungkinan besar kita akan mendapatkan gift yang banyak. Nah, untuk syarat minimal follower supaya kita bisa live saat ini hanya 500 follower saja. Semakin banyak follower, maka penonton live kita pun akan semakin banyak. Untuk cara menambah followers TikTok, sudah banyak sekali konten-konten saya sebelumnya, silahkan dicek di playlist tutorial TikTok. Nah, itu yang pertama, yaitu dengan cara melakukan live streaming. Kemudian yang kedua, cara untuk mendapatkan uang di TikTok yang paling banyak diminati oleh kreator adalah affiliate. Artinya kita berjualan namun tidak perlu stok barang, ya nggak perlu modal gitu ya. Jadi kita tinggal mempromosikan produk orang lain, tentu saja dari toko lain. Dan ketika ada orang yang belanja lewat promosi kita, maka kita akan mendapatkan komisi. Dan kalau nggak salah, syarat untuk mendaftar TikTok affiliate yaitu 500 atau 1000 followers untuk saat ini. Caranya masuk ke menu profil TikTok kita, kemudian klik garis 3. Selanjutnya klik alat kreator, di situ kita akan melihat fitur monetisasi. Dan untuk affiliate ini masuknya di fitur TikTok Shop untuk kreator. Nah, ketika kita sudah mendaftar affiliate TikTok, kita bisa menambahkan produk-produk affiliate ke showcase kita. Dan untuk promosinya nanti kita bisa melalui VT dan juga siaran langsung. Untuk menjangkau banyak penonton di VT atau live kita, kita bisa menggunakan fitur promosi juga atau beriklan di TikTok. Kita gunakan sedikit modal ya, supaya jangkauan konten-konten kita itu luas. Oke, setelah kita mendapatkan penghasilan lewat live ataupun lewat affiliate, kita bisa langsung melakukan penarikan atau bisa langsung tarik penghasilan kita, bisa ke Dana dan juga ke rekening bank. Nah, berikut ini cara penarikan uang dari TikTok, baik itu hasil live dan juga hasil affiliate. Oke, yang pertama saya akan kasih tutorial cara penarikan uang dari hasil live ya. Oke, pertama-tama kita masuk ke menu profil TikTok kita seperti ini. Kemudian untuk mengecek penghasilan live kita, silahkan klik garis 3 yang saya tunjukkan. Kemudian di bagian bawahnya ada menu alat kreator, ada saldo. Oke, untuk mengecek saldo kita atau penghasilan live kita, silahkan klik menu saldo. Ya, di bagian sini kita akan melihat saldo dan nama akun kita. Nah, untuk reward konten ini adalah penghasilan live kita dan juga penghasilan dari hadiah video. Oke, kemudian untuk menarik uangnya silahkan klik tampilkan. Selanjutnya di sini ada menu tukar dengan koin dan tarik uang. Kita klik tarik uang untuk menarik penghasilan live kita. Ya, di sini kita harus atau wajib menambahkan metode pembayaran atau metode penarikan. Kita klik kelola.
Dan kita bisa menggunakan PayPal, Dana, ataupun rekening bank. Nah, biasanya saya menggunakan Dana saja dan memang sudah tertaut karena saya sudah beberapa kali melakukan penarikan dari TikTok ini. Kita klik konfirmasikan jika sudah menambahkan metode penarikannya. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah penarikan, yaitu berapa kita mau tarik. Biasanya saya tarik semua aja, klik semua. Nah, dan uang yang akan saya terima adalah 268.000 sekian. Karena ada biaya layanan yaitu 0,21 dolar. Kemudian langsung saja kita klik tarik. Selanjutnya klik konfirmasikan. Untuk proses penarikannya ini sangat cepat, walaupun di sini statusnya masih tertunda, kita klik ke riwayat transaksi dan penarikan sudah selesai. Saya pun mendapatkan notifikasi ke akun Dana saya, berhasil top up saldo 268.000 lebih sedikit. Itu artinya saldo dananya sudah masuk. Nah, jadi seperti itu cara melakukan penarikan dari hadiah live atau dari hadiah video di TikTok kita. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorial cara penarikan saldo atau penghasilan dari affiliate kita. Nah, kita masuk ke menu keranjang dan di sini bisa kita lihat showcase kita atau produk-produk yang sudah kita tambahkan ke etalase kita ya. Nah, untuk menarik penghasilannya silahkan klik pusat afiliasi. Oke, kemudian kita klik penghasilan untuk mengecek penghasilan afiliate kita dan di sini kita bisa melihat saldo tersedia. Nah, untuk melihat pesanan afiliasi silahkan klik pesanan afiliasi dan di sini kita akan melihat beberapa pesanan yang sudah berhasil ataupun yang sedang diproses beserta komisi yang akan kita dapatkan. Kita kembali dan kita klik tarik untuk menarik uangnya atau menarik penghasilannya ya. Di sini juga kita bisa menggunakan Dana ataupun bisa menggunakan rekening bank. Nah, hanya dua saja ya, Dana dan juga rekening bank. Untuk minimal penarikan ke rekening bank Rp10.000 saja dan untuk minimal penarikan ke Dana Rp3.000 saja. Oke, Dana saya sudah menggunakan Dana untuk metode penarikannya. Nah, kemudian di sini kita masukkan saldo atau masukkan jumlah yang mau kita tarik ataupun kita bisa klik tarik saldo, itu otomatis semua masuk ke sini dan akan semua ditarik. Untuk biaya layanannya hanya 1.900 saja dari penarikan 135.000. Oke, dan pastikan akun dananya ataupun rekeningnya sudah tertaut di sini ya. Selanjutnya kalau sudah kita klik tarik sekarang. Kemudian kita klik konfirmasikan untuk menarik uang. Dari TikTok affiliate juga ini langsung masuk ya. Biasanya oke, kita tunggu sebentar dan kita klik saja kembali dan saldonya sudah menjadi nol. Kita cek di notifikasi. Nah, ini dia ya, berhasil top up saldo dari shop Tokopedia karena sekarang TikTok Shop itu bekerja sama dengan Tokopedia. Nah, untuk membuktikannya saya akan langsung cek ke akun Dana saya. Oke, saldonya sudah masuk. Ini sudah Rp400.000 ya. Kita klik di aktivitas. Nah, ini dia isi saldo dari TikTok Shop atau Tokopedia dan yang satunya lagi dari TikTok juga ya. Jadi sudah langsung masuk untuk uangnya ke akun Dana saya. Oke, itulah dua cara untuk mendapatkan penghasilan dari aplikasi TikTok dan juga cara penarikan uang dari penghasilan kita di TikTok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.